jangan disingkirin dong, Mah. Dia nggak boleh berada di sini. Dia harus pergi, mengerti? Tapi, Mah, nggak bisa. Ucapkan selamat tinggal. Ayo pergi. Dia adalah teman terbaikku. Tunggu. Tidak. Dan jangan pernah kembali ke sini. Tunggu. Aku benar-benar sendirian nih. Terus aku bobo di mana? Tidak ada yang menginginkanku. Hah? Kucing yang malang? Siapa? Aku. Oh, ikut sama aku yuk. Oke. Aku akan menjagamu dengan baik. Ini adalah rumah barumu. Bagus. Saatnya berpesta. Wow, ini benar-benar keren. Aha. Hey, hey, di bawah sini. Halo. Letakkan buku itu. Please, beri aku perhatian, Molly. Seriusan deh. Baiklah, aku akan berbaring di sini. Hah? Oke deh. Manis sekali. Kucing pintar. Di mana mainannya? Lucu abis. Hey, mau main nggak? Wow! Iya, kamu suka kan? Gerak terus nih. Iya, ayo terus. Apa yang terjadi? Oh, hey! Hah, mau main lagi? Oh, aku tahu. Waktu bermain bakal jadi lebih mudah. Hey, lihat nih. Iya, ayo main, Kitty. Aku emang jenius. Dan juga multitasking. Capek banget. Aku tidur kayak batu. Saatnya berpakaian. Yang ini cute deh. Hah? Padahal kan ini baru. Hey, Kitty! Di mana dia? Ayo, tunjukkan dirimu. Aku punya ide. Dia selalu keluar kalau ada ini. Kamu lapar nggak? Ayo, ambil. Aha. Wow, itu untukku. Oh ya? Ayo, jelasin. Kamu ya yang bikin bajuku begini. Tega banget sih. Oh, maafkan aku. Aku akan membuat semuanya jadi lebih baik. Lihat ya. Ayo, masuk. Lihat, udah hilang kan? Ajaib. Tara. Hey. Semuanya sudah diperbaiki. Wow. Oh, iya. Cute banget sih. Bagaimana menurutmu, Kitty? Iya, kan aku yang benerin. Sekarang ngapain ya? Oh, apaan nih? Aku nggak bisa baca. Baiklah. Tapi aku suka tanaman. Sampahnya banyak banget. Ya ampun, besar juga ya. Benar-benar seru. Aku udah siap. Oh tidak, apa yang terjadi di sini? Kok ada sampah di mana-mana? Tunggu. Bau apa itu? Oh, seriusan deh. Menjijikan. Kok bisa gini sih? Maafkan aku. Oh, oke. Tunggu. Udah siap? Enggak ah. Bagaimana dengan ini? Itu cuma bohongan. Bagaimana dengan yang ini? Kamu suka kan? Kena. Ayo sini. Hey, berhenti. Oke, nih buatmu. Luar biasa, enak banget. Oh, lucunya. Sepadan dengan kekacauan ini kan? Mau gimana lagi? Beri kami jempol dan berlangganan untuk mendapatkan video-video hebat lainnya. Rasanya menyenangkan. Sangat lembut dan kenyal. Gak akan bosan maininnya. Iya, aku juga. Oh iya, pas di situ.
Menenangkan sekali. Terasa keteganganku mencair. Lanjutin, boleh juga kamu mijitnya. Aku gemes banget sama dia. Ayo, keluarin semua. Loh kok gini? Stop, please. Gawat, apa yang kulakukan? Aku terlalu gemes. Aku jahat. Jadi kuenya hampir siap, cuma tinggal dihias aja. Krim gak bakal pernah salah, lapisi aja. Lebih banyak lebih baik menurutku. Dan sedikit imbalan untuk sang koki. Ini luar biasa kan? Tapi belum selesai, aku punya yang istimewa banget. Akan kuhias dengan cookies ini. Cookiesnya endes banget. Bisa aja deh. Aku makan sekarang nih. So sweet banget sih. Tapi harus kutahan, kuenya langsung kesini. Ini hari keberuntunganku. Ini enak banget. Ya, lupain dietnya. Hal-hal kecil yang beneran bikin perbedaan. Sis, makasih banget ya. Aku ada di surga berkrim manis sekarang. Tampak bagus, tapi gimana ya rasanya? Gak sabar mau nyoba. Oh, wow, aku jenius. Tunggu, rasa apa ini? Oh, aku kayaknya gak enak badan. Ini gawat. Rasanya sakit banget. Stop, please. Akhirnya. Lega rasanya. Enggak, jangan coba-coba ya. Kamu tampak cantik dan lembut. Please, kita obrolin dulu aja ya. Kamu milikku. Jangan sampai ada yang terlewat. Ngeri. Dunia ini kejam. Lezat sekali. Oh, bisa duduk di sini. Beruntung. Aku suka hotdog juicy. Tampak enak, tapi ada yang kurang. Oh, aku tahu. Harus kasih saus tomat di hotdognya. Keduanya selalu cocok. Aku tekan sedikit. Gak mau keluar. Jangan paksa aku. Gimana kalau aku guncang aja? Hei, mohon maaf ya. Ada yang salah sama benda ini. Makin ngeselin aja. Kamu minta diguncang kayaknya. Halo, apa ada orang di sana? Kelihatannya masih ada kok. Ayo keluar, sekarang juga. Gak sudi, ini rumahku. Aku mau muntah. Oh gitu ya rupanya. Udah selesai ya? Baiklah. Tidak. Kamu bercanda. Aku kena. Jadi bau tomat deh. Berantakan. Tapi bagusnya hotdogku udah pakai saus tomat. Sungguh hari yang indah. Aku harus berjemur tiap ada kesempatan. Kulitku akan segera jadi coklat keemasan. Itu baru hidup. Senang ya bisa keluar. Wah, tali sepatuku lepas. Tunggu sebentar. Hey, lihat-lihat dong. Tidak. Fiuh, nyaris aja. Mending aku ikat. Jangan sampai ada kecelakaan. Aku punya ide. Kita rekam video yuk. Ayo, Sunny. Pasti seru deh. Oh, oke. Ingat kayak latihan kita. Nah, gitu. Woohoo! Yuk lihat hasilnya. Udah oke tuh. Wow, tampak keren. Tunggu dulu. Apa itu? Itu kotoran ya? Nggak mungkin. Bersihin dong. Kupikir ini akan jadi hari yang nyantai. Hidup ternyata banyak cobaan ya. Di mana? Kenapa kamu terus sih yang kena? Nggak lucu. Tapi bukan masalah kok. Apa? Aku bisa beresin ini. Sunny, kita lagi di tempat umum. Tutup auratmu. Tenang, semuanya terkendali. Kamu seriusan melakukannya? Begitulah. Ayo, kita jalan. Hari yang indah. Rasanya bebas. Gimana? Oh, hey, tunggu aku. Beri kami jempol dan berlangganan untuk mendapatkan video-video hebat lainnya. Sempurna, udah cantik nih. Kira-kira butuh ekstra make up nggak ya? Nggak perlu ? Hey, kamu pasti pengen pakai glitter. Ayolah, pakai sedikit aja. Oke, dikit aja nggak apa-apa kali ya. Wah, cantiknya. Tepuk-tepuk sedikit. Oke, sekarang aku pakai.
Nah, segini udah pas. Yeay, glitter. Tambah lagi aja. Ayolah, biar menarik perhatian. Wah, entahlah. Tambah lagi? Yakin? Iya, tambah lagi glitternya. Tapi berceceran di mana-mana. Oke, oke. Dikit lagi aja. Oh yeah, mulai kelihatan keren. Tapi ini banyak banget. Gitu baru bagus. Ha ha ha, glitter. Gimana cara ngilanginnya? Sekarang kamu jadi ratu glitter. Udah kepalang basah nih. Wah, aduh, gak bener nih. Iya, betul banget. Tambah lagi. Bagus, tunjukin kilaumu kepada dunia. Astaga, aku gak yakin. Oke, aku percaya kamu. Iya, pede aja Ratu Glitter. Hey. Wah, banyak banget glittermu. Bagus sih. Hah, apa nih di wajahku? Glitter, gimana cara ngilanginnya? Maaf banget, di mana-mana ada glitter. Yeay, Raja Glitter, hari terbaik nih. Ah, glitter, dasar nakal. Yuk pergi makan malam. Au, cahaya apa itu? Silaunya. Aduh, mataku. Ini terlalu silau. Ya, seenggaknya ini seru. Ada cara memasak paha ayam yang sempurna. Sedikit merica aja udah bikin sedap. Tambahin sedikit lagi. Aku sudah bikin janji tanning. Tolong lipat. Baik, aku tahu bentuk yang pasti kamu suka. Yang penting dilipat. Persiapan juga sangat penting. Hampir selesai. Sentuhan terakhirnya, nah, handuk ayam sempurna. Ini baru oke. Ribet banget sih. Setelah ditaburi bumbu, gosok-gosok ke semua bagiannya. Pastikan bumbu terserap semua. Aku nggak sabar mau makan kamu. Sampai nanti. Panasnya pas banget. Harus jadi coklat keemasan. Wow, hampir selesai nih. Ini baru coklat keemasan. Woohoo! Lezat banget. Sepertinya udah matang. Aromanya udah enak. Coklat keemasan yang cantik. Wow, sejuk banget di luar sini. Hampir lupa, ada satu lagi yang mesti dimasak. Halo cantik. Wah, kamu habis tanning ya? Selamat bersenang-senang, aku di sini aja. Nggak butuh waktu lama kok, kamu masuk ke oven dulu. Siap? Ayo, makan! Aduh! Di sini oke juga, nyaman ya. Saatnya pakai tusuk gigi. Ayolah. Keluargaku rupawan semua ya. Adau, ada apa nih? Ngajak berantem ya? Ha, aku nggak akan kemana-mana. Yah, rapuh amat. Lezat banget. Oh, pakai benang gigi aja. Ini selalu berhasil. Ini asyik banget. Kayaknya aku menang. Nah, berhasil. Ada jagung nyelip di gigimu. Sebentar. Sudah cukup. Pokoknya harus lepas, gimana pun caranya. Apa itu? Ini pasti bisa. Sayang, kamu lihat dia. Aku di mana? Keluargaku, itu mereka.
akhirnya garing bener ya. Gak ada yang bisa ngalahin mie rebus deh. Kenapa mie dibuat panjang ya? Aku suka banget. Keriting dan bervolume. Kamu emang terbaik. Berikutnya. Lama gak ketemu, Joy. Hari ini mau dimodel apa? Mau potong ujungnya aja. Wah, berantakan banget. Makan aja terus, nanti jatuh sendiri. Hampir dapat semua. Nyusahin banget. Aku tahu. Ya, ini bakal keren abis. Wow, ini penampilanmu yang baru, bro. Potong dikit, bagus. Kepalaku berasa agak enteng. Percaya aja deh ya. Selamat tinggal, rambut. Wuhuu! Enggak, ini kepanjangan. Terusin aja. Masih kurang pendek. Kiat ini brilian banget. Gak perlu diseruput lagi. Ini yang terakhir. Gimana menurutmu? Astaga! Itu aku, bro. Oh, aku kelihatan oke banget. Makasih. Ya ampun, kenyang banget. Aku nggak bisa ngabisin ini. Hari ini berantakan banget. Bayaranku nggak sebanding. Beri kami jempol dan berlangganan untuk mendapatkan video-video hebat lainnya. Duh, aku lapar banget deh. Cookies kecil ini pasti bisa bantu. Aku udah ngiler nih. Mari makan. Hah? Belnya ngagetin banget sih. Cookiesku! Mau jatuh ke lantai? Tidak! Tolong! Aku jatuh! Hah? Pasti benjol nih! Lihat sampah-sampah ini! Yui. Rasanya aku pengen mainan sama ini semua! Apa masih bisa dimakan? Geh! Kok cepet kotor gini? Jorok! Jangan sampai ini masuk mulutku. Ih, ini hari terbaikku. Jorok. Masih bisa dimakan, iya kan? Makan kotoran itu nggak baik. Beleh, terserahlah. Ampun, dia pemakan segala. Jorok. Ya, kita pergi nonton aja deh. Aha, iya. Wah, kesempatan. Jalan terus. Astaga, apa kabar temanku sayang? Please deh, lepasin kakiku, oke? Ku bilang lepasin. Ini lem super atau apaan sih? Kalau gitu, ikut aku masuk kelas. Petualangan baru, serunya. Susahnya konsentrasi. Kamu oke di situ? Menarik. Kepikiran permen karet ini terus nih. Kamu bisa pergi nggak sih? Siapa pembunuhnya ya? Nggak bakal punya privasi lagi nih. Makan siang yang bergizi nih. Kalkunnya lezat banget. Kirain pelajaran tadi nggak bakal selesai. Hey, hah? Aku? Ada orang di belakangku? Hey, itu buat aku. Halo. Coba ngaca deh. Maksudmu? Ada sesuatu di wajahku? Gigiku? Malu banget nih. Gara-gara roti isi lettuce sama kalkun. Iya, itu dia. Aduh, butuh kacamata hitam nih. Jauhin dong. Ayo kita keluarin. Mau tantangan. Hei, hati-hati dong. Padahal udah nyaman di sini nih. Aku nggak akan pergi kemana-mana.
Kayaknya kena nih. Duh, udah belum ya? Kamu gak akan bisa nangkap aku. Gimana rasanya tuh? Stop, geli ah. Yes, kena. Akhirnya kena juga. Hai. Aduh, dia udah pergi. Jadi makan sendirian deh. Ah, ada yang mau kalkun? Wah, siapa yang bikin cupcake? Kayak potongan kecil dari surga. Yap, manis. Nambah? Oh yeah. Yum. Oh. Kamu pikir ini buat kamu? Oh, siapa takut? Jangan harap. Haha. Konyol, tapi serius. Lepasin! Punya aku! Aku duluan! Aku yang lebih lapar. Aduh, pusing. Apa kalian gak bisa akur? Enggak, berikan padaku. Jangan harap deh. Tunggu. Hah? Hacau! Ih, pakai tisu dong. Ambil sih kuenya. Dari tadi, kek. Oh, yeah. Halo, ya, aku ingin bikin janji. Jam 3, oke. Hati-hati dong, Ma. Aduh. Bisa-bisa mataku tercungkil. Telurnya ditinggal. Hangatnya. Beneran nyaman nih. Kita mainkan. Ciat! Ups. Udahlah. Kamu suka permennya? Kamu lucu. Tapi bau apa tuh? Aku banjir keringat nih. Ya Tuhan, Ma, aku harus ngelakuin sesuatu. Tinggal dibalikkan. Aduh, lengket semua. Wah, apa yang terjadi? Hey, seru juga nih. Cihuy, berhasil dibalik gak nih? Sakitnya. Ada apaan sih ini? Aku udah matang ya? Aku pasti dimarahin mama. Tapi lucu juga sih. Hey, apa ada yang tersisa? Ayolah. Aku dapet satu nih. Cakep kan? Dan ini punyaku semua. Saatnya nyelup. Tapi tunggu. Nah, aku siap. Ya, ayo. Wah, susunya enak nih. Menyelam. Seru banget. Bikin seger. Ups, gimana nih? Aku nggak mau masukin jariku. Ambil cookies lain aja deh. Gini kan enak. Yeah, saatnya banjir gula. Meleleh di mulut. Apa rambutku oke? Susah ngerawat ikal ini. Au, ada yang rontok. Tapi itu kan wajar. Hey, mau lagi? Makasih. Murah hati banget. Lezatnya. Kayaknya ada lagi nih. Ini kelupaan. Sore ini beneran berubah jadi manis. Udah waktunya, gak bisa ditunda lagi. Asli, enak banget. Apaan nih putih-putih? Tabok satu ah. Kok kerasa longgar gini? Gigiku! Gimana nih? Bakal diliatin pasti. Harus ke dokter sekarang. Bahan kimia yang ku cari nih.
Halo, cairannya menarik. Campur semua aja kali ya. Sama permen mint dong. Katanya sih bisa bikin gelembung. Sofia, jangan! Cemplungin aja. Satu tumpuk lagi. Cantiknya. Hah? Suara berisik apa tuh? Gawat! Awas! Kartuku! Maaf ya. Namaku Mimi. Bagus, Mimi. Semuanya hancur. Gelembungnya mulai tumpah. Emang bisa gitu? Namanya juga usaha. Tisu basah? Tenang, biar ku bersihin. Sushiku udah datang. Bikin ngiler. Mat makan. Aku tuh nggak jago pakai sumpit. Dahlah, coba aja. Hati-hati makainya. Buruan dong. Nggak mau. Susah banget sih. Buang-buang waktu aja. Garpu! Untung rasanya enak. Asik. Saatnya dipanggang. 2 lembar cukup kok. Kamu udah siap? Wow! Hah? Halo, ada apa? Oh, beneran. Oh, mulai anget. Biar makin crispy. Masa? Terus gimana? Bentar lagi beres, kan? Kayaknya sih gitu. Yes, bisa keluar. Dikit lagi. Hah? Rotiku. Udah dulu ya. Jadi gosong begini. Keasikan ngegibah sih. Jadi greget sendiri nontonnya. Wah, yang ini pasti enak. Bikin nagih. Paket. Hah? Siapa yang datang? Pacarku bawain bunga. Lah, mulutku masih bau. Ada permen gak ya? Ini bisa lah. Yang penting baunya hilang. Kunyah terus. Jauh-jauh, bau asing. Siapa tuh? Tempat ini gak muat buat berdua. Berani ya? Sini maju. Belum tahu dia. Bau. Kok malah ngakak? Rasain nih. Pergi dari sini. Hah? Jangan dong. Berhasil. Aromanya udah seger lagi. Sip, dah wangi. Kecium aroma surga. Tapi masih ada yang kurang. Keju pastinya. Ada apa nih? Ngapain coba? Geli. Dikit aja cukup. Tapi kalau dipikir-pikir, masih bisa ditambah lah. Dikit lagi. Enggak, yang banyak. Udah dong marutnya. Pegel nih nunggunya. Sip, segitu baru mantep. Aduh, udah dong. Mari kita coba. Abis gimana? Aku kan suka keju. Obat gerah ter the best tuh, ya es krim. Langsung gigit. Summery wing. Tapi masih kurang dingin. Tambahin esnya. Gigiku ngilu. Masih pengen aku tuh.
Creamy banget. Masih kurang dingin. Mau nantangin? Oke. Ternyata bikin nyut-nyutan. Jilat aja deh. Apaan jilat-jilat? Nih, rasain. Duh, makin ngilu. Mubazir banget. Loh, kok udahan? Asik, bisa ngemil lagi. Pengen yang manis-manis deh. Mantap. Buat aku ya, sini buruan. Dikit aja dulu. Sip. Masa cuma seiprit? Kan ada stopless, tambahinlah, dikit lagi. Widih, mumpung lagi lapar kan? Ayo dong, banyakin lagi. Jangan pelit-pelit, hidup kan cuma sekali. Oles sampai rata semua. Kalau perlu, sampai pinggirannya. Akulah ratu coklat, berselimut coklat. Yes, lumer di mulut. Gak ada orang, kesempatan nih. Langsung libas. Ada yang aneh deh. Laper berat nih, abisin semua. Ahem. Ada apa nih? Brokoli, saatnya kita bertindak. Pergi, diet, jangan ganggu. Yah, cuma mimpi. Gak ada brokoli kok. Hey, gak semudah itu, Rosalinda. Squad kamu makin mantul aja deh. Mumpung dia gak lihat, ngemil dulu ah. Favoritku selalu. Gawat, harus kumpetin. Kamu kok kelihatan beda? Pipimu gedean ya? Mungkin cuma salah lihat. Semangat, tambah satu repetisi lagi. Olahraga bikin ngenes aja. Dia meleng lagi, icip pizza. Olahraganya ntar dulu lah. Kalau barbel pizzanya sih, Gaspol, dikit lagi kok. Heh, bau apaan sih? Oke, lanjut lagi. Gerakanmu udah lentur. Ku catat dulu progresmu ya. Bisa ngemil lagi nih. Harus bisa ngebuka. Susah banget makan gini. Yes, akhirnya. Wah, umpetin snacknya dulu deh. Sip, progresmu bagus juga. Heh, kamu ngapain? Enggak kok. Mukamu belepotan coklat tuh. Abisnya enak sih. Oke, kamu perlu latihan lebih keras lagi. Hah, jangan dong, gak mau. Capek lompat tali terus. Yeay, saatnya makan. Pasti enak tuh. Pasang celemeknya dulu. Oke deh, taruh keju sama dagingnya di atas roti. Sandwich khusus buat kamu, sayangku. Makasih, Nek. Bikin ngiler aja. Oh, syukur deh kalau kamu suka. Eh, kamu lagi ngapain tuh? Siapa sih temanmu ya? Oh, mungkin cuma salah lihat. Nenek potongin dulu.
maksi paling mantul. Pokoknya semuanya enak. Potongannya udah pas banget. Ini aku, sisanya buat kamu aja. Beneran, makasih, Nek. Harus kuhabisi nih. Asli enak banget. Aduh, yang bener aja. Stop dong makannya. Hey, dengerin aku gak sih? Hey, hey, hey. Dengerin dong. Dia lagi. Stop makan kuenya sekarang juga. Oh, Nek, masa aku disuruh berhenti makan kuenya? Hah? Gimana? Siapa yang berani bilang gitu? Heh, kamu pergi dari sini. Mau aku usir. Gawat, aku harus kabur. Hah, Nenek bikin diet ngacir. Oh, lapar banget nih. Tuh kan jadi pengen burger. Ada pizza juga coba. Hah? Steak? Kenapa? Oh, pengen sandwich. Tega banget bikin aku lapar. Yah, kok dia mewek? Kamu gak apa-apa kan? Oh, udahlah, jangan nangis. Pantesan dia sedih. Matiin aja lah TV-nya. Barang rongsok juga. Kamu harus jauh-jauh dari iklan. Oke, udah teratasi. Sini-sini, ikut aku aja yuk. Ah, harus kumpetin nih. Di bawah selimut. Sip, cuma kelihatan kayak tumpukan. Mantap, nggak bakal ada yang tahu. Tapi gampang ketahuan juga ih. Wah, ini nih solusinya. Kasur sih terlalu kelihatan, kalau karpet enggak lah. Umpetin dulu, masuk ke sini. Sip, gak bakal ada yang ngecekin. Duh, gak muat. Wah iya, di dalam lemari. Yang ngumpet di sini kan gak cuma penyihir. Buru, masuk dong. Aduh, dia datang. Sidak snack dimulai. Coba lihat, kamu nyembunyiin apa sih? Bikin curiga aja deh akhir-akhir ini. Gak ada di sini. Gimana kalau di box ini? Kosong. Kalau di kasur, kamu sembunyiin di situ kan? Oke deh kalau gitu. Bentar. Ada yang nggak beres. Saatnya pakai scanner inframerah. Scanner inframerah? Kenapa ribet-ribet? Ah, bisa-bisanya! Minggir deh. Gawat! Ah, snake-ku! Berani-beraninya! Aku cuma suka sama snake. Aku lapar. Andai aku makan burger atau sandwich raksasa. Diet lagi nggak di sini. Waktunya ngemil permen. Pasti enak banget. Hey, tunggu dulu. Sial, ini cuma bungkusnya. Harusnya ada sesuatu di sekitar sini. Kayaknya itu bisa. Astaga, kosong juga di sini. Hey, aku nemuin sesuatu. Cici, aku salah makan. Kenapa aku nggak punya simpanan makanan? Mungkin kalau aku cari di belakang sini? Ah! Oh tidak! Ow! Ah,
jebakan tikusnya nggak ada keju. Astaga, aku nemuin sesuatu. Ayo sini, jagung kernel lezat. Oh tidak, dia datang. Sembunyiin. Kamu lagi-lagi mencurigakan. Oke, keluarkan. Aku tahu kamu nyimpan sesuatu lagi. Ya udah, kamu ngacau lagi. Nah, kamu udah ngerasa lebih baik sekarang? Nggak sama sekali. Aku lapar banget. Mungkin nyium aromanya bisa membantu. Oh, Snickers, aku sayang kamu selamanya. Hei, kamu ngapain lagi sekarang? Ayolah, aku males kalau harus jadi pengawas terus. Wih, baunya enak banget. Tinggal tambahin saus. Gak suka dingin. Hias juga pakai sawi dan daging. Kejunya jangan lupa. Pasti rasanya mantap. Siap, hap. Oh, cakep parah sih pas di foto. Jadi keinget sama yang enak-enak deh. Tomat ini. Nyium ini serasa kayak nyium dia langsung. Beneran mau nyium aku? Nih, dikiranya aku cowok itu kali ya. Aku kan tomat. Wah, seneng juga sih. Daripada cuma jadi salad. Gak apa-apa kan kalau kita ciuman? Dia pasti bakal suka bungaku. Hah? Beneran ciuman? Ngeselin! Laper nih. Wah, kue. Aduh, kosong. Pasti di sini masih ada makanan. Nemu jagung, masuk ke microwave. Sebentar aja juga mateng. Wow, serunya! Yeay, muter! Hawanya enak banget. Betah deh. Oh, apaan tuh? Ada yang meletup di kakiku. Gak apa-apa. Kenapa sih ini? Wah, lumayan keren kok. Loh, kok gak panas lagi? Ada penyusup! Episode kemarin lucu banget. Oh, adegan terakhirnya kocak abis. Aw, gak bisa pelan dikit ya? Enakan di sini sih daripada di atas piring. Iya deh, iya. Selanjutnya apa nih? Kamu inget kan pas kudanya jatuh? Aku lupa kalau ada kuda. Waduh, makin serem nih. Gimana kalau kabur aja? Nih pintu keluarnya, kita tunggu aja sampai ngebuka. Wah, udah ngebuka tuh. Langsung aja. 1, 2, 3. Wuh. Duh, gak pengen keluar aku tuh. Acaranya emang lucu abis. Wow, seru juga. Bikin deg-degan. Gak mau meleng. Selanjutnya gimana? Wah, akhirnya bisa keluar juga. Makasih ya udah ngeluarin aku. Aduh, tanganku jadi kotor semua. Remahan juga enak kan? Wuhuu, asik, hujan remahan. Untung aku selalu nyetok banyak. Nih, please deh. Emang dia kira bisa menang sendirian? Ya iyalah, emang dasar ngelawak.
Kepalaku sakit. Kayaknya aku lagi di lantai. Eh, permenku kok hilang? Jatuh, aku jatuh di lantai. Tolong angkatin dong, aku gak suka di bawah. Wadaw, modal rambut baru nih. Ntar ku telepon lagi. Ih, kok jadi kotor gini? Gak bisa dimakan lagi lah. Buang aja deh, padahal enak. Oh, anget juga dibungkus gini. Seru deh. Sekolah bikin bosen aja. Permen karetku juga udah pahit. Tempelin di bawah sini aja. Wow, rame juga ya di sini. Hai hai, aku tetangga barumu. Halo, selamat datang. Oh, ada yang lainnya juga. Iya, halo. Aku sudah lama di sini. Tetanggaku banyak juga. Pasti seru tinggal di sini. Hai semua. Halo, salam kenal ya. Waduh, jangan berisik. Beneran deh. Tadi aku dengar berisik-berisik. Nyaris saja ketahuan. Lanjut party. Saladnya hampir jadi. Oh, tambahin bumbunya. Garamnya dulu. Wuhuu, seru banget deh. Wow, jadi lebih enteng nih giliranmu. Dengan merica semua makanan pasti lezat. Segini cukup. Wow, cepet banget. Saladnya udah beneran nyampur. Icip dulu ah. Gak ada rasanya, kurang bumbu. Wah, giliran kita lagi. Kali ini kayaknya lebih banyak. Wow, seru banget ya. Kita udah banyak kepake. Oke, cobain lagi deh. Ini jauh lebih enak. Wah, dia pergi tuh. Dadah. Pengen icip semangka nih. Pakai pisau ini ah. Bersihin bercaknya. Enak juga. Bersih dan mulus. Tinggal yang ini. Segar. Enak banget. Capeknya. Yuh, untung udah sampai rumah. Copot sepatu dulu deh, terus nyantuy. Nyaman banget. Oh, imutnya. Cucut. Waduh, di depan ada kastil. Keretanya terus melaju. Maju terus. Wow, keras juga nih. Tutut. Matthew, jangan gitu. Aduh, berantakan. Legonya malah berserakan. Mana bisa lewat kalau kakiku nyeker? Masa harus pakai sepatunya lagi sih? Masih bisa diakalin kok. Pelan-pelan. Jangan nyenggol. Wow. Awas, jangan diinjek. Dikit lagi. Sampai. Kakiku tetap mulus. Oh, ada kaki. Kerjain ah. Langsung aja. Kakiku. Apaan nih? Aduh, gawat nih. Nyenyi. Kenapa ada lollipop di lantai sih? Itu kan mau aku makan lagi. Au, sakit. Oh, anakku sayang, jangan nangis ya. Gak apa-apa, nak. Jake beneran bisa gitu ya? Wow, kocak abis. Ngemil dulu deh. Permen. Pasti bakal enak. Buka mulut. Wah, aku
aku bisa ngapain aja ya di tempat ini? Behel? Asik! Enak, tapi nyangkut di behelku. Pakai tusuk gigi aja deh. Apaan sih? Sembarangan! Hah? Gak guna banget. Buang aja lah. Permen karet. Pasti ngebantu. Woi, cupu. Kita perlu ngomong. Kamu lagi? Solusinya cuma ada satu. Sini maju. Aduh, kok kamu jahat banget sih? Sini, ikut. Langsung bisa. Wah, gede juga tuh. Dia ngaret banget sih. Au! Maaf. Hah? Nongol dari mana nih? Aneh banget. Wah, lollipop gratis. Boleh juga lah. Enak banget. Pokoknya harus kuhancurin. Au, jenat-jenut. Kok kayak gigi aku? Ma, tolongin! Biar ku ambil, pasti berhasil. Filmnya nyeremin banget. Ih, jangan terusin dong, bro. Yang bener aja, seru tahu. Jangan ke situ dong, aku takut. Ngunyahnya pelan aja dong. Kamu ngomong apa sih? Kasihin snacknya. Bikin berisik aja. Aduh, jangan dong. Hah? Kok bisa? Makasih. Anak pintar, habisin aja. Nantangin nih. Dah cukup. Beres. Ih, seriusan deh. Kamu gak bisa kabur. Bikin jengkel aja. Emang kamu mau apa? Renyah. Gak bisa dibiarin. Woi, salah sendiri. Bodoh, masih ada satu nih. Kok dia di sini? Unyu banget, Kak. Gak ada lagi bunyi berisik. Dadah. Bisa teratasi. Dia naruh kamu di tong sampah. Bikin kacau aja. Lapernya. Makan apa ya? Salad. Boleh juga tuh. Cantik, sehat, dan lezat. Semoga aja bahannya lengkap. Cek dulu ah. Hai. Ngerumpinya makin seru nih. Pakai aku dong. Aku kan enak dan seger. Buruan dong, jangan malu-malu. Gimana ya? Lihat deh, aku imut loh. Oke. Yes, yuhuu. Beneran diiris tuh. Mama! Pakai ini juga ah. Aku inget banget pas masih jadi benih. Oh, hai kakak. Aku kesasar nih. Ih, gak bisa dimakan. Udah harus dibuang. Meluncur! Biar apa sih? Awas kamu ya. Yeay, saatnya sarapan. Ngantuk berat. Nyam-nyam. Papa mau bikin kopi, nak. Masih anget. Hah, apaan nih? Oh iya, harus bikinin Lizzie sarapan. Aku lapar, Pa. Oh, ada resep. Kayaknya gampang. Pasti bisa kubikin. Siapin wajan sama telur. Sip, papa bisa masak. Pecahin dulu telurnya. Wow, akhirnya. Ups, kompornya perlu dinyalain. Saatnya berjemur nih. Mantap. Makan, makan, makan. Bau apa nih? Papa! Ya, di sini kok. Oh, telurnya. Wow, lantainya jadi lava. Tolong. Gimana nih? Oh, gini aja. Bisa dong.
Wow. Wih. Wah, kulkasnya bisa kelihatan dari sini. Oh, apaan tuh? Bantuin dong. Dahlah, sikat aja. Renyah. Makasih ya, Pa. Kayaknya Papa perlu belajar masak. Gamenya makin sulit. Perasaanmu aja kali, ini baru pizza lezat. Oh, aku juga mau. Bener nih, rasanya mantap. Jadi pengen nambah. Hah, tanganmu kok anget dan kotor. Gak nyangka bakal gini deh. Oh, Matthew. Ngapain sih? Yang bener aja, ambil gih. Gak, kamu aja. Ambil aja, gak apa-apa. Aku mulai dingin nih. Oh yeah. Seriusan? Asik, berhasil. Guys. Masih lanjut nih. Udah, ambil aja. Oke. Hah, aku kan cuma basa-basi. Punya aku. Enak aja. Matthew, lepas. Enggak, punya aku. Lepasin enggak? Guys, jangan ribut. Aduh, malu banget. Stop dong. Aku juga mau. Kayaknya buat kamu aja deh. Gak mau. Kalian cuma suka topping aku ya? Nyesek banget. Capeknya. Nyantai dulu ah. Hidungku kenapa nih? Jerawat. Gede banget. Halo, tempatnya enak nih buat ngadem. Aku pasti bakal betah. Cleanser mahal bikin boros aja. Oh iya, tutup aja pakai make up. Stop, aku alergi. Haci, stop dong. Gak ngaruh. Pakai concealer, pasti bisa. Aku kelihatan glamor, tapi warnanya jelek. Oh ya ampun, cukup, udah gak bisa dibiarin. Woi, jangan dong, kita omongin dulu. Maafin ya, peace. Gak bisa. Aku gak mau pergi. Nyebelin banget. Lagi pelajaran kimia ya. Strukturnya simpel aja kok. Bosan banget, selfie yuk. Oh oke. Kalian lagi ngapain tuh? Taruh HP-nya sekarang juga. Cepet balikin. Namanya juga bosen. Kimia gak ngebosenin. Lanjut ke materi. Wow, mulutnya bersih. Pasti rajin disikat, cocok buat pesta. Mending nyari hiburan sendiri aja deh. Dan aku bisa pakai ini. Untung jago ngelempar. Cari sasaran. Target kekunci. Wih, mantep banget. Oke, aku siap. Langsung aja. Tembak! Aku terbang! Ada apa ini? Oh, cakepnya. Nongkrong di sini dulu, ah. Jared! Cukup, kamu dihukum. Bukan saya, Bu. Tapi Lizzie, sumpah. Enggak, Bu. Dia bohong. Coba Ibu lepas. Gempa ya. Aku harus pegangan ke rambut. Nyangkut. Malah makin nyangkut. Au, akhirnya. Jorok banget. Ibu marah nih. Saya nggak tahu apa-apa loh, Bu. Gimana buangnya? Ada yang bisa bantu nggak? Baunya bikin ngiler, pengen langsung kuhabisin. Oh, mantap. Aku lapar banget, perlu dicocol ke saus. Pilih yang mana dulu ya? Lihat ke atas deh. Hai, pilih aku dong. Bingung miliknya. Yang itu, enggak ah.
Kalau yang itu? Aku, pilih aku. Aku gurih loh. Enggak, yang itu aja. Udah ketebak, aku emang menawan. Bentar deh, saus tomat? Ini baru seru, celupin dong. Terusin, sedikit lagi. Mantap, gini baru mantap. Seneng deh. Wow, sausnya pas, jadi makin kece. Enak banget. Jangan dong, dia masih muda. Nikmat, pengen nambah lagi. Malesin, kenapa gini? Hei, kenapa sih? Pada kemana? Bosen banget ih. Jangan makan aku, nyam nyam nyam. Halo? Gigiku sakit, boleh masuk? Aku cuma latihan, silakan duduk. Tolong aku ya. Tenang, bakal aku urus. Gak susah kok. Buka mulut ya. Gak mau. Nurut aja. Mundur. Oke lah. Selalu berhasil. Aku bisa melihat sesuatu. Ada yang pesta dan kamu boleh ikut. Perlu kulihat langsung. Nyebelin, jadi silau banget. Aduh, ganggu aja sih. Untung bisa diantisipasi. Bentar deh. Gini aja. Semprot pakai air biar jelas. Wah, santai dong. Aku udah mandi tahu. Masih gagal. Aku butuh yang lebih kuat. Aha. Seriusan? Aku masih ingat kejadiannya. Giginya nyecer. Pakai pinset aja deh. Ini dia. Wuhuu, gak kena. Susah amat. Nah, dapet nih. Lepas, jangan rusuh. Aku gak mau pergi. Dapet, permennya gede. Wow, udah berasa enakan. Ajaib banget, makasih banyak. Itu tugasku. Kuk-kuk, balik. Ingat ya, harus profesional. Hari yang cerah, enaknya makan es krim. Seger. Hah? Apa? Ada telpon. Tapi es krimku harus kutaruh dulu. Hai, gimana? Iya, emang anget. Hari yang indah. Hai, santai aja. Aku juga mau berjemur. Udah anget, mulai keringetan nih. Fiuh, gimana sih biar bisa adem? Hai, yuhu, aku kepanasan nih. Datang aja, aku lagi di pinggir kolam. Kamu pasti suka, petugasnya ganteng. Malesin banget. Kok aku cuma dibiarin gitu aja sih? Aku mulai mencair, berubah jadi genangan. Udah saatnya pergi, aku serius. Dadah dunia yang kejam. Aku tungguin loh. Bentar, gawat, es krimku. Padahal enak banget. Sisa ini doang. Sorry. Oh, kayaknya si petugas punya temen. Haha, ya ampun. Lizzie, lihat deh. Iya, lucu ya. Lihat lagi, lucu banget. Kamu harus nonton. Nggak mau. Kok bisa gitu ya? Pengen snack nih. Aku harus baik. Mau nggak? Ambil aja, kamu pasti suka. Jerut! Nggak usah pakai ngegas. Oh, aku punya ide. Pasti bakal seru. Tunggu aja. Gimana nih? Hey bro, kamu ngapain? Gak bener nih. Kayaknya harus pakai tangan. Remes-remes sedikit. Mirip pup. Sempurna.
Muka Lizzie pasti kocak banget. Ampun deh, aku kan enak. Kenapa kamu giniin? Lizzie, apa lagi sih? Udahan yuk, bosen nih. Oke. Jadi deg-degan. Tunggu, jangan! Jangan, please! Yes! Rasain, berhasil! Jijik banget! Nginjek pup! Salahku apa? Kok diginiin? Hah? Nye-nye! Kayak bocil aja! Kalau makanan bisa ngomong, pasti banyak yang pengen diomongin deh. Kamu bakal ngerti maksud kami. Siap buat ledakan besar? Tuang permennya, Chris. Tidak, aku jatuh. Wah, kamu jatuh dari mana? Kok bisa kemari? Manusia nyebelin. Tenang aja, kita balas mereka. Ini kayak gunung berapi gula. Wah, TikTok lagi seru banget sekarang. Tapi brokoli ini enggak. Sayuranku jatuh. Kenapa bisa ada di bawah sana? Agak berdebu. Apa aku lihat lollipop? Setahun yang lalu permen itu hilang. Madison, kamu nemuin aku? Enggak, dietku. Oh, hampir aja. Sayuran lebih bagus buat aku. Hey, aku lebih enak. Yang benar aja. Aku mau stroberi manis. Kondisinya juga masih bagus. Kamu pasti menginginkanku. Mulai dietnya besok aja. Mungkin beberapa jilatan aja. Yap, jelas pilihan yang lebih baik. Aku bisa makan salad nanti. Sini, kemarilah. Tunggu, aku harus mengendalikan diri. Tapi kukira kamu cinta aku. Kali ini aku butuh tindakan ekstrim. Masuklah ke jebakan gula. Gula... Kamu bakal mati tanpa gula, Madison. Aku butuh gula. Benar. Terus tatap aku. Sekali jilat aja. Oke, hanya satu kali aja. Selamat datang. Sedikit lagi. Aku mau makan ini aja. Aku gak bakal makan brokoli lagi. Aku seneng banget. Astaga, semoga penampilanku cantik. Kamu cantik banget, Madison. Lihat bibir cantik itu. Sebentar. Napasku bau banget. Maaf soal itu. Ayolah, mana permen karetku? Semoga ini berhasil. Di sini aman. Dari mana asal bau itu? Bingo. Bakteri itu merusak segalanya. Tidak di hadapanku. Aku nggak lihat kamu dari tadi permen karet. Ha! Sini kalau berani. Ini sih gampang. Oh ya? Ha! Nggak kena. Cuma itu kemampuan kamu. Kamu nggak bisa melawan kekuatan ini. Boom! Meleset! Aku baru pemanasan. Rasain ini. Astaga, cepet amat. Tapi nggak cukup cepat. Oke. Kali ini pasti kena. Tunggu, itu gede banget. Hah! Nggak ada yang bisa macem-macem sama aku. Semua udah bersih. Sudah. Berhasil? Yes! Oke, kamu bilang apa tadi? Tugasku udah selesai.
Selamat bergabung. Hah? Tidak. Semoga aku kelihatan oke. Aku mulai. Ini dia, ciuman pertama kami. Boom, begitu baru benar. Aku lupa ada ini di sini. Apa pria itu ngeliatin kita? Datanglah. Ini masih kurang. Aku mau lagi. Gak boleh. Gak bisa. Satu lagi. Kok bisa gini sih? Aku pecahin sama gigi aja. Tahan mulut itu, kawan. Ayolah. Buka. Aku bakal pakai cara kasar. Buka. Au. Ayo, cangkang keras. Ini pasti berhasil. Seriusan deh. Kayaknya aku harus nyerah. Bodoh amat. Akhirnya sampai rumah. Pistachio. Enggak, jangan lagi. Kayaknya ini jadi milikku. Nyom. Emang paling enak makan sama teman. Tapi apakah kamu cukup baik buat ngasih potongan pizza buat dia? Makan aja. Makasih, kamu mau? Aku ambil potongan ini ya. Cabai. Ih, gak banget. Semua baik-baik aja kan? Jelas. Tempat ini keren. Tapi kurang panas aja. Ini baru pas. Astaga, mulutku kepedesan. Chris, kamu yakin gak apa-apa? Ada yang bisa diminum di sini. Hei, itu susu kan? Boleh minta gak? Mulutku kebakar. Makasih. Itu dia sumber panasnya. Berlagak sok keren deh dia. Aku dilahirkan buat ini. Hei! Hah? Apa? Aku bakal padamin apinya. Rambutku baru ditata, tahu? Selesai. Aku bukan apa-apa tanpa rasa pedasku. Ini bakal lebih parah sekarang. Dia nggak pernah kapok deh. Jangan lagi. Oke, aku nyerah. Kelihatannya sih begitu. Yuh, tadi serem banget. Iya, nyeremin buat kita semua. Cemen banget. Gak semua orang kuat pedes, kan? Ayolah, 2 poin lagi. Kalah lagi aku. Hei, kok ada donat di sini? Kayaknya enak banget. Satu gak apa-apa kali ya. Ini rasa favoritku juga. Oh ya, ini enak banget. Di sini ngegemesin banget. Aku mending nyempil di gigi mana ya? Aku suka banget mereka. Gigitan pertama selalu yang terbaik. Gigitan kedua juga lumayan. Aku bakal menuhin kamu sama gula. Kamu akan terus manis selamanya. Atau aku bakal ninggalin jejak permanen. Bagus. Kah, sakit banget. Gigi ini bakal jadi milikku selamanya. Cantik. Selanjutnya. Aku harus pergi ke dokter gigi. Aku nggak mau makan manis lagi. Dokter, tolong. Aku butuh bantuan. Oh, saatnya ngemil permen. Shh, lihat nih, aku punya permen kloset mini loh. Permennya harus dimasukin ke kloset. Wow, pasti enak tuh. Mantap. Beneran nih, kamu tega ya?
harus diputar sampai rata. Harusnya dibilas dulu. Mau aku makan. Malu-maluin banget. Enak, icip gie. Emang boleh? Oke deh. Gak, dia cupu. Stop! Brem, aku suka main Lego. Seru. Wush, rasain. Wush, wush. Wow, aku terhibur. Asik sih, ngapain lagi ya? Oh, apaan tuh? Bola, mau aku ambil. Jalan ke situ ah. Eh, Legonya nyecer di lantai. Perlu dirapihin dulu nih. Pelan-pelan aja. Hah, rebahan santuy. Hah, ada kaki raksasa. Hah! Fiuh, aman terkendali. Ini sih kecil, cuma perlu seimbang. Oh, kakiku. Ah, sakit. Gak apa-apa, tinggal atur napas. Tapi cenut-cenut. Pasti Legonya gede. Gak usah bawa-bawa fisik dong. Lego nyebelin. Oh, aku punya ide. Cuma perlu lakban kok. Hehe, aku emang jenius. Tempelin dulu lakbannya di bagian lengan. Di sekujur tubuh juga boleh. Jangan ada yang kelewat. Terutama kepalanya. Udah siap. Aku tinggal berguling di lantai biar Legonya nempel di lakban. Oh, ngumpul di sini. Semuanya jadi lebih cepat. Tempelin di kepala juga bisa. Dasar bocil aneh. Jangan! Seru banget. Harusnya sih semua mainan bisa nempel. Tinggal pindahin ke keranjang deh. Ada apa nih? Biasanya nggak kayak gini. Selfie. Nyebelin banget. Udah beres. Kenapa nggak kepikiran dari dulu ya? Bolanya udah bisa ku ambil. Punyaku. Capeknya. Hah? Nempel. Nggak kepikiran sampai sini. Ngeselin. Wow, videonya keren. Pengen kuliatin terus. Bakal jadi acara favoritku nih. Popcornnya juga enak. Pengen lagi. Lezat. Mau ku habisin semua. Mantap. Yah, udah mau habis. Ya udahlah, ambil lagi aja. Ups, kok kotor gini? Mubazir deh kalau dibuang. Masa dimakan lagi? Aku perlu alat buat ngebersihin. Oh, robot vakum. Ada kerjaan nih. Bersihin ya. Makanan. Alat ini ngebantu banget. Lezatnya. Tapi masih kurang gurih. Langsung kinclong. Mantep banget. Seneng deh. Makasih, bestie. Kamu emang penyelamatku. Bersihin semua ya. Ini buat kamu. Hah? Apaan tuh? Enggak, itu punyaku. Telat buat aku. Enggak, stop. Jangan diambil. Ini buat manusia. Aku mau popcorn. Bakal ku ambil. Kamu ngapain sih? Enggak. Fiuh, pas banget. Hai Bu, aku siap buat belajar, tapi bohong. Oh, Jared, kamu bisa aja deh. Kita mulai ya. Saya nggak bisa janji loh Bu, tapi bakal saya perhatiin. Bunyi apa tuh? Jared, bangun. Oh iya, aku masih belajar di kelas. Emang seharusnya begitu, jadi seperti yang Ibu bilang, kelasnya bikin ngantuk, aku harus tetap melek nih. Di tasku ada apa aja ya? Hah? Kenapa ada ginian? Enggak, bukan ini. Ah, sodaku. Matematika gampang kan? Jared, kelihatannya seger nih. Dilarang minum di kelas, Jared. Serius? Ya udah, harusnya dibolehin aja lah. Lihat ke sini, soal ini akan muncul di ujian. Kesempatan nih, pengen minum. Kasihin. Beli dong, Bu. Kepalaku pusing. Saya serius, Jared. Itu punya saya. Coba aja. Firasatku gak enak. Punya aku. Aku mau muntah. Ya ampun. Kenapa jadi gini? Ups. Ribut-ribut apa sih? Gak mungkin. Jangan salah paham dulu. Nomor 20 lantainya basah. Tugasku emang bersih-bersih, tapi gak gini juga kali. Aku gak mau ngebersihin. Gegara ibu sih. Terserah. Buruan bersihin, jangan cuma bengong.
Semua keperluan pesta harus disiapin biar lancar. Dekorasinya udah siap, makanannya hampir terhidang. Pengen langsung kucobain, tapi harus kutahan. Fih, sulit banget. Aku mau bikin kebab. Ah, mayo, ini yang aku butuh. Ola, lagi ngapain? Aku suka mayones. Tutupnya kenceng banget. Jangan, nggak bisa dibuka. Mayonya tetap ketutup. Fih, ini tutupnya nggak gerak. Mungkin harus pakai cara lain, dicongkel pakai spatula. Stop, jangan pakai spatula dong. Mundur, Nona. Oke, nggak berhasil. Digigit aja gimana? Gigiku kuat kok. Beneran nih, mau digigit langsung. Coba aja dulu. Au, nggak bisa juga. Harus gimana nih? Wah, balon ini pasti bisa ngebantu. Trik ini pasti berhasil. Pasang balonnya ditutup. Kempesin sampai balonnya nempel ditutup. Apaan nih? Kelihatan jelek. Yang bener aja. Kalau udah, puter aja tutupnya. Terus olesin mayonya ke permukaan tortilla. Segini cukup. Ini apa ya? Gak ngerti, tapi enak sih. Hai, lihat sini dong. Ratain aja. Lalu tambahin sosis dan keju. Udah bisa digulung. Rasanya pasti enak. Aku gak bisa gerak. Jangan macem-macem, Nona. Nyantui bentar, ah. Hah? Tamunya udah datang. Ayo, pesta. Keren banget. Makasih ya udah datang. Oh, gak usah repot-repot. Nih, cobain dulu. Makasih, kebetulan banget. Baunya enak. Rasanya juga enak. Cocok di lidah. Gah, dasar monster. Kamu mau ngapain? Lepasin aku. Otakku udah ngebul. Shh, jangan berisik. Dasar cupu. Permennya gak berasa. Buang aja deh. Tepat sasaran. Kamu lihat kan? Enaknya pas manis doang. Shh, aku lagi baca nih. Ada yang seru nih. Pakai permen ini ah. Wow, di mana nih? Aku kan emang seneng jalan-jalan. Siap-siap ya. Hidup emang nikmat. Kamu ngapain? Ah, jangan! Aku mau masukin pewarna ke permen ini. Please, stop dong. Tadi aku udah mandi loh. Rambutku berantakan. Ih, kamu tega ya. Wow, warnanya berubah. Yang ini buang aja. Udah belum sih? Kayaknya ada yang beda deh. Loh, kok jadi biru? Ini pasti bakal seru. Hei, Jared. Jangan ganggu. Kamu mau permen gak? Warnanya cocok banget. Beneran deh, cantik. Kamu bilang permen kan? Buat aku, mau. Nih, ambil. Kelihatannya enak. Rasanya gak seenak yang aku bayangin. Agak nyebelin sih ini. Lidahku jadi biru. Sip, kerjaanku udah beres. Bagus, tapi gak kayak dekorasi sih. Aduh, kamu apain nih? Aku? Kamu ngomong apaan sih? Rasain nih. Wow, aku terbang. Keren banget. Lipstikmu bagus. Nanti aku pinjem ya. Hah? Oh, kalian temenan. Lihat aja tuh. Santai aja. Oh, saatnya pulang. Mama pasti nungguin. Dah, Jared. Dah, hati-hati ya. Woi, tungguin. Aku gimana? Saatnya ngemil. Makan apa ya? Marshmallow-nya kelihatan enak. Biskuitnya juga. Yang mana dulu ya? Jadi bingung nih. Tapi marshmallow dulu aja. Aku aja. Jangan dengerin. Aku aja. Aku bingung. Wah iya, dikombo aja. Aku mau bikin sandwich marshmallow. Nyamannya. Halo, bestie. Aku emang jenius. Tapi masih ada yang kurang. Perlu ditambah krim, biar rasanya lebih nikmat. Ada salju ya? Hah, kepalamu kenapa tuh? Kucobain ah. Wah, tunggu dulu Nona. Kamu ngapain? Gak boleh ngemil sebelum makan malam. Tapi Pak, snacknya enak loh. Gak bisa, kalau mau ngemil makan apel aja. Halo bestie, ambil aku seger loh. Seriusan nih? Cobain dulu, kamu pasti suka. Yang penting makan enak. Guys, apel mau kenalan. Halo teman-teman semua, namaku Apple. Aku berasal dari pohon.
Waduh, mereka berantem. Makin gak bisa dikontrol. Apel mulai marah. Kalian mau berantem? Ayo, maju sini. Eh, jangan nyerang dong. Aku gampang luka. Kena deh. Bentar deh. Gak ada apa-apa. Bisa aku makan nih. Pengen langsung ku habisin. Wow, makin ngeri aja. Pasti sakit. Untung itu bukan aku. Phew. Capeknya. Padahal udah rebahan. Lengket juga. Hah, ada telepon. Halo? Bro, buruan datang ke taman. Ada donat gratis. Cepetan kesini. Aku suka donat, tapi kalau sekarang gak bisa. Aku lagi batuk, gak enak badan. Hah, yang ngasih donatnya itu robot loh. Hah, putus-putus. Gak kedengeran. Fiuh, kayaknya dia kemakan omonganku. Yes, aku bisa lanjut rebahan, terus tidur. Bantalnya kerasa empuk. Kayaknya aku gak beli ginian. Buruan, ayo minum aja. Pasti enak, beneran. Kamu pasti pengen, ayo. Ngiklannya boleh juga nih. Oke deh, bakal aku coba. Aku emang suka kopi yang baru diseduh. Rasanya pas. Aku mau tidur sebentar. Kamu ngapain? Kenapa malah tidur? Woi, bangun, kamu ngapain? Mama? Hah, ada apa nih? Ayo, bangun, olahraga. Hah? Enggak, aku enggak sempet. Udahlah, minggir, jangan ganggu. Yang bener aja, bohong kan? Jadi mau kayak gitu terus, ya kan? Bangun, bangun. Jared, Jared, lihat nih, Jared. Masih tidur? Enggak seru, Jared. Hah? Pasti kopinya mulai ngefek. Bingung deh, biasanya bisa. Jared? Diem dong, lagi sibuk. Energiku tiba-tiba naik. Gak tahu kenapa. Rasanya kayak pengen beraktivitas. Iya, gitu dong. Sebenarnya, aku tuh capek. Kamu keren, aku mau duduk dulu. Woi, sini, bangun dong. Yuhu. Jangan ganggu. Aku cuma mau tidur bentar. Harus diakali nih. Oh iya, dia perlu kopi. Cobain ini deh. Apa? Ya udah, yang penting kamu diem. Rasanya enak. Sebetulnya lebih dari enak, lezat. Iya, bener banget, semangat. Mulai keringetan nih, aku kan selalu bersemangat. Loh, kamu gak mau bagi-bagi camilan? Enggak, semuanya buatku. Wih, seru banget, cari tempat yang nyaman, Hei, kamu gak apa-apa? Keluarin! Berhenti dong, aku lagi nyantai tahu. Aku bilang berhenti. Gawat, aku bakal keluar lagi nih. Hampir aja. Aku belajar giat banget untuk sampai di sini. Oh, gelar sarjanaku. Mama, lihat, aku berhasil. Mama melihatmu, sayang. Mama bangga sekali. Bentar, itu apa? Lily, di gigimu. Hah? Hai, ini aku, Bayam. Terima kasih dukungannya selama ini. Di gigimu. Oh, ya ampun. Malu banget aku. Kamu ngapain? Aku lagi jadi pusat perhatian. Au, minggir sana. Oh, jangan foto aku. Nah, gitu dong. Ayo semuanya, lihat aku. Baunya enak banget. Cupcake terbaikku sudah matang. Wah, nyium bau sesuatu nggak? Asyik, ada banyak cupcake. Ayo makan. Wow, enak parah sih. Sisa satu. Ini punyaku. Enak aja, ini punyaku. Lepasin. Ogah, kamu yang lepasin. Mereka ngerebutin aku. Hei, seru juga direbutin gini. Loh kok, cupcakeku. Hei, ini punyaku. Tega banget sih. Ini cupcake bikinanku. Bukan, puas sekarang. Kita jadi sama-sama gak dapet. Kamu sih rakus. Wortel cincang ini pasti enak. Lalu masukin brokolinya. Habis itu minyak. Minyak ini bakal nyatuin semua rasanya. Jangan lupa dibumbuin juga.
Silakan masuk, waktunya memanggang. Oke, atur waktu dulu supaya nggak kelupaan. Nyaman ya di sini? Nyaman banget, aku seneng bisa berjemur gini. Hah, suara apa tuh? Alarm ya? Mari kita cek sayur-sayuranku. Aduk dulu sedikit. Sip, balikin lagi ke oven. Oh, kita harus balik badan dulu. Nah, gini. Lanjut minum. Saladnya enak banget. Wih, lihat bawang putih ini. Gak ada orang kan? Aku mau cemilin dulu, ah. Langsung aja aku makan semuanya. Rasanya enak banget. Duh, gawat napasku. Hai. Aku nyapa loh. Hai. Yuh, Lili, napasmu bau bawang putih. Tunggu bentar ya. Nih, ada permen karet. Abis ngunyah ini pasti aman. Makasih banyak. Di sini parah banget. Untung aku bisa menyegarkan semuanya. Yuh, dia makan bawang putih berapa kilo sih? Tunggu bentar. Apa-apaan nih? Berani-beraninya. Hei kamu, ngapain kamu di sini? Aku lagi menjalankan tugas. Semua orang suka bawang putih, kamu harus pergi. Semua orang suka rasa bawang putih, tapi bukan baunya. Polisi bau? Tidak! Aku gak mau dipenjara. Hei, sesama bawang putih, selamat datang di sel. Tapi ini gak adil. Hei, jangan makan bawang putih lagi dong. Wow, pestanya seru banget. Ini lagu favoritku, joget terus sampai pagi. Aku belum siap sekolah. Bu guru gak lihat, aku bisa diam-diam masuk. Capek banget deh, untung sempat beli kopi. Masih belum nampol. Kamu ngantuk ya? Ini udah waktunya bangun. Kegiatanmu banyak, jadi jangan tidur dulu. Dia kenapa lari maju? Bener banget, tulis semua molekul itu. Dia lagi ngapain sih? Dia nulis semua nama molekul. Lanjut terus, jangan pernah berhenti. Sekarang dia bersih-bersih. Teruskan, tunjukin ke Bu Guru siapa jagoan kimianya. Efek kopinya udah habis. Aku bisa tidur siang deh. Hei, lihat semangka yang aku bawa. Berat loh, jadi pasti isinya enak. Mari kita potong. Oh, baunya udah kecium. Nah, ini baru semangka terenak. Makasih, aku mau buangin bijinya dulu. Ini dan ini juga. Oke, waktunya makan. Enak banget kan? Super manis dan seger. Aneh banget, masa bijinya nggak dibuang dulu? Oke, waktunya ngebuang semua biji. Jorok, jangan gitu dong. Kenapa nggak dicabutin dulu aja? Oke, bisa aja sih. Hei, potong jenggot dikit ya. Siap, bos. Wow, banyak juga ya. Tenang aja, semua bisa kubantu. Oke, pakai ini pasti bisa. Jangan bergerak ya. Tinggal dikit lagi. Oh, aku nggak sanggup lihat. Fiuh, kayaknya udah beres. Silakan ngaca, gimana menurutmu? Wow, mulus banget. Makasih. Oke, aku siap ngerekam. Halo semuanya. Aku mau ikut tantangan susu dan ikan. Oke, mari kita mulai. Pertama ikannya dulu. Baru kali ini aku diginiin. Bentar, aku di mana? Sekarang susunya. Yes, aku berhasil. Kamu siapa? Ngapain kamu di sini?
Hah? Kamu siapa? Aku yang nanya. Aku di sini duluan. Hei, jangan dorong-dorong. Keluar dari sini. Oh, gawat perutku. Kayaknya harus ke WC. Bakal lama nih aku di sini. Untung stok tisuku banyak. Kayaknya nggak ada yang lihat. Yes, dia mau buka bungkusnya. Dia berisik banget. Maaf, aku coba nggak berisik deh. Cepat buka bungkus ini. Ya ampun, dia berisik banget. Ayolah, seriusan deh. Astaga, kami mau nonton film di sini. Sedikit lagi. Yes. Ya, pestanya udah selesai. Maaf semuanya. Oke, apa ada orang? Yes, waktunya makan M&M. Aku buka bungkusnya. Wow, cahaya apa itu? Gak mungkin, bungkusnya dibuka. Ini pasti enak. Wow, dia mengocok kita. Oke, waktunya makan coklat. Wuhu, duluan ya. Aku dapat yang warna merah. Enak, ini favoritku. Ayo dong, pilih aku sekarang. Itu warna paling jelek. Apa? Dia balikin aku. Giliranku sekarang. Kuning jauh lebih bagus. Astaga, ada orang datang. Hei, lihat. Dia punya coklat. Asik, coklat emang yang terbaik. Apa itu tadi? Yang bener aja. Wow, di sini ngebosenin banget. Biarin deh, daripada nggak ada sama sekali. Bayi alpukat itu lucu banget. Enggak, aku enggak mau bayi cuk ini. Hah? Apa? Bangun, waktunya bangun. Diem. Oke, tidur aja, Gi. Sekarang pasti berhasil. Hei kamu, aku bilang ini waktunya bangun. Stop. Astaga, aku mau tidur nih. Ini dia, waktunya memulai hari. Seriusan deh ini. Kamu akhirnya udah bangun. Alarm bener-bener nyebelin. Hah? Notifikasi apa itu? Kamu harus cek dulu deh. Banyak banget notifikasinya. Oke, aku lihat sebentar aja. Geli. Hah? Video ini kocak abis. Wow, kamu jago banget main game ini. Aku senang dengar itu dari kamu. Hei, jam berapa ini? Udah jam segini. Ya ampun. Dia ninggalin aku gitu aja. Aku bakal telat banget nih. Oh, gawat. Baterai HP-ku mati. Nyebelin banget. Tapi aku punya casan. Kita cas dulu HP-nya. Aku lapar. Apa ada makanan enak di sini? Aku nggak mau brokoli. Di lemari juga nggak ada apa-apa. Tapi aku lapar banget. Lihat, pisang. Ini hari benar-benar santai. Itu jelas solusi buat masalah aku. Hah? Siapa itu? Dia mau apa? Ini udah matang juga. Waktunya ngupas buah ini. Kayaknya aku mulai berubah. Ini seru juga. Apa dia bakalan terusin? Terakhir, aku merasa cantik banget. Oke, ayo makan. Wah, ibu belanja bahan makanan. Lihat camilan-camilan itu. Keripik atau pisang ya? Keripik menang. Apa? Dia ninggalin aku gitu aja? Dia keterlaluan. Oke, anak-anak. Ibu mau ambil HP kalian. Mendingan umpetin HP-ku. Semua udah ngasih HP-nya? Shh, HP, diam. Stop, nanti ketahuan.
Oke, semoga kalian udah siap untuk tes ini. Oke, Bu Guru nggak lihat, aku bisa pakai HP. Waktunya dapat nilai A untuk tes ini. Ini seru banget. Hey, ini jawaban untuk soal nomor 3. Aku harus lihat contekan yang lain. Stop, aku geli. Shh, aku nggak mau ketahuan. Fiuh, kayaknya aku masih aman. Hey semua, perhatikan aku. Woohoo! Astaga, jangan berisik. Stop, stop, stop. HP, ada yang nyontek. Bawa HP kamu ke sini sekarang juga. Oke, oke. Ini. Sekarang kembali ke meja kamu. Maaf, kawan. Aku cuma harus jadi diriku sendiri. Oke, buku buat kelas sudah siap. Astaga, kamu nggak bakal percaya. Wow, nggak mungkin. Bener kan? Lihat jumlah like-nya. Wow, keren banget. Aku harus bikin TikTok. Bentar, bagusnya pakai apa ya? Tempat itu kayaknya bagus. Taruh HP-nya di sini. Oke, waktunya menari. Hihi, aku mau santai, ah. Wow, tunggu, jangan jatuh. Ah, nyebelin banget. Mendingan taruh di mana ya? Oke, aku coba pakai bangku di sana. Oke, ini dia, rekaman kedua. Oke deh, dah. Enggak, stop. Yang bener aja. Sekarang malah berdebu. Itu dia, itu tempat yang aku butuhin. Bukunya bakal bantu aku nahan HP-nya. Diem di sana ya, jangan jatuh. Hah, dia nari lagi. Buku ini nggak bakal bisa bantu. HP, kamu bener-bener bikin aku kesel. Itu dia, itu solusinya. Yuh, lakban emang solusi semua masalah. Wow, aku beneran nempel ke dinding ini. Oke, aku bakal nonton seluruh tarian kamu kali ini. Yes, akhirnya selesai juga. Oke, waktunya kita lihat. Yes! Oh, aku harus makan. Oh, bagus. Halo, aku lumayan manis kan? Ini kelihatan enak banget. Wuhuu, ini seru banget. Tunggu dulu. Hey, ada apa? Kenapa kamu berhenti? Apa ini bisa lebih enak? Oh yeah, krim kocok. Ini bakal bikin stroberinya lebih enak. Lihat, ini seru banget. Enak, lezat. Oke, ayo makan. Yes, ini enak banget, banget, banget. Waktunya tambah krim kocok lagi. Wow, itu keren banget. Lihat krim kocok itu. Ini camilan paling enak. Oh, permen kapas. Asik. Makasih, Bang. Ah, pasti enak deh. Seger banget. Ah, kamu ramah. Enak banget nih. Oh, aku punya ide. Cabut permen kapas ini dari stiknya. Oh, warnanya cocok sama aku. Terus remas-remas dan celupin ke soda. Pasti rasanya enak. Wow, pasti manis banget. Dan aku suka. Waktunya olahraga sampai keringetan. Aku mau naruh sodaku di sini. Jangan lupa ini. Followerku pasti pada suka. Taruh di mana ya? Di sini harusnya aman. Nah, lensanya kotor banget. Oke, ini dia. Ayo nyalain musik. Wow, aku punya gerakan baru buat kalian. Jelek banget.
Oh, hampir aja. Oke, take 2. Wup, wup. Ritmenya asik banget. Dadah. Eh, jangan. Kenapa gini terus sih? Nah, gitu dong. Malu-maluin banget. Dia pikir dia bisa nari. Konyol banget. Bagus kan? Cukup, aku udah bosan. Ini gerakan baruku. Wow. Serius, aku pergi aja. Hah? Kok dia bisa jalan? Kamu harus tetap di sini. Botol soda ini bisa jadi alas HP. Putar karet gelang ini, lalu selipin di sekitar botol. Habis itu, aku mau pakai karet gelang buat nahan HP-ku. Joget lagi. Oke, di TV lagi ada acara apa ya? Kacang pistachio, kesukaanku. Mecahin cangkangnya yang paling seru. Renyah. Oh, film ini seru banget. Hah? Cuma sisa satu. Ayo, buka. Susah juga. Mungkin aku bisa pecahin pakai gigiku. Udahlah, mana mungkin bisa. Kamu ngajak aku. Aku cuma bercanda. Aku nurut deh. Kamu yang minta ini. Hah? Phew, untung aja aku sering nge-gym. Cukup, sapalah teman kecilku. Pakai ini pasti bisa. Wow, kacang yang satu ini kuat juga. Geli banget. Pasti bakal berantakan. Rasain. Ya ampun. Borku. Cuma segitu doang. Aku nyerah. Kamu ngapain? Nyanya. Mungkin aku bisa bantu. Aku tahu. Lihat ya. Pakai cangkang yang udah kebuka aja. Jangan, itu kelemahanku. Masukin cangkangnya dan putar. Gampang kan? Kamu tega banget. Gak perlu bilang makasih. Wow, makasih. Sini minta. Enak aja, ini punyaku. Dadah. Aku senang kita bisa ketemu. Ya, seru banget. Hai, selamat datang di pesta kami. Kita nggak pernah berhenti. Bentar, aku cocok pakai baju oranye kan? Apaan tuh? Pergi sana, kamu nggak diundang. Hah, rasain. Ini tempat kami. Aku sanggup makan keripik setiap hari. Nagih banget. Kelihatannya enak sih. Enak parah. Aku juga mau. Kuteksku belum kering. Lucu banget. Aku mulai lapar. Hah? Kamu mau? Gak bisa, kuteksku nanti rusak. Serius? Hah, aku punya ide. Kamu ngapain? Oh, mau dong. Hah, kamu kurang cepat. Kamu jahat banget, Matthew. Enaknya. Nikmat banget. Stop, Matthew. Pasti ada cara biar aku bisa makan. Oh, aku tahu. Kamu ngapain? Lihat nih. Tolong kami. Aku ketangkep. Tidak. Pinter kan? Wah, keren banget. Mau lagi? Aku pakai tangan aja. Pertandingannya seru banget. Aku harus ngeluarin semua barangku dari locker. Oh, baunya aneh. Masukin bola ini juga. Kenapa nggak muat? Oh, santai dong. Masuklah. Oh, hey bro. Semangat ya. Ah, indahnya hidup. Bro, game kita tadi keren banget. Kayaknya kita bestie. Aneh banget. Ups, sorry. Ayo, pamerin. Uangku masukin ke locker. Yap, harus selalu hati-hati. Sampai ketemu pas latihan besok. Au! Rasain tuh! Aneh. Udahlah, aku harus pergi. Kamu kuat banget. Wow! Kamu nyelamatin aku. Hampir aja. Hah, jangan sampai terulang lagi.
Lagunya asik, bro. Dan camilannya enak. Ah, hujan! Mari! Cepat, bajuku basah! Wool ini bagus juga. Yuh, hampir aja. Oke, aku punya lagu rap. Dengar ya. Mereka lagi ngapain? Oke, cek, cek, cek tuaga. MC Matthew, di sini. Hei, jangan berisik. Serius? Ini bakal jadi show yang indah. Mending matiin aja alat bantu dengarnya. Ahem, ini perpustakaan, bukan klub. Gak boleh ada musik keras di sini, keluar. Kamu juga anak muda. Awas aja ya. Anak zaman now gak habis pikir. Tempat ini ngebosenin. Au. Bikin kaget aja. Oh, aku tahu. Aku bisa pakai earpod. Kenapa kusut mulu sih? Nyebelin banget. Tangan kiri di kuning. Badanku kurang lentur. Bakal lama nih. Oh, aku tahu. Bisa tolong? Gak bisa kurapin. Kalian ngapain aja sih? Wow. Makasih banget loh. Sekarang aku bisa dengar lagu. Tanpa perlu berisik. Asik. Tarik, bro. Angkat tangan kalian. La 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 la. Suaranya kayak kucing kejepit. Oke, waktunya cabut. Balikin lagi ke kantong. Jangan buru-buru. Sini pinjam. Aku kasih lihat trik simpel. Regangkan earphone-mu, abis itu jari metal. Bungkus kabelnya di sekeliling jarimu. Kayak merajut aja. Gak ada lagi kabel kusut. Wow, keren. Yeay, woohoo. Makasih lagi. Yo, yo. Semoga pinggulku kuat. Kukuku panjang banget nih. Suka banget deh, bunyi ketukannya bagus. Terutama kalau di kaca. Halo HP, apa kabar? Oke, kirim pesan dulu ah. Au, stop, sakit tau. Gak mau ah, aku benci nih. Hey, HP-ku kenapa nih? Ada yang aneh. HP-ku jadi manusia. Hai, aku Juli. Kamu jadi orang sekarang. Ya, tapi tombolku masih ada kok. Belanja emang nyenengin. Waduh, mana HP-ku? Apa ada di salah satu tasku ya? Duh, pasti hilang. Mungkin di sini? Ya ampun, di mana sih? HP, kemana kamu? Tunggu, tadi ada di dalam mobil. Belanja sama kamu seru, Juli. Oh, dadah kalau gitu. Ketinggalan di mobil. Hey, ada sisir. Bisa buat sisiran nih. Wah, rambutku keren. Yah, saatnya dengerin musik. Oh, Kylie kirim pesan. Oh tidak, getarannya kuat banget. Wah, dia kirim banyak pesan. Oh tidak, Kylie khawatir. Aku nggak mau di mobil lagi. Semoga ada yang nolongin aku. HP. Oh, syukurlah. Maaf ya, sini ku keluarin. Yo, senangnya kamu ketemu. HP, kamu nggak apa-apa? Kabel cas. Harus nyari colokan nih. Apple, pasti bisa. Ayolah HP-ku, cepat nyala lagi. Oh, hai Juli. Maaf banget, kamu di cas dulu ya.
Oke, ini hari H-nya. HP, bantuin aku ya. Tolong kirim undanganku ya. Bagus, makasih. Pergilah. Hai. Ada pesan buat kamu. Ini dia. Dah. Yuh. Ini yang berikutnya. Hai. Halo, ada apa? Ada pesan untukmu. Hai, hai, hai. Kamu, pesan. Kamu, hai. Pesan, kamu, hai. Udah aku terima, makasih, dah. Hai kamu, pesan hai. Maaf, apa? Oh, pesta nanti malam, bagus. Wah, kamu aneh, pergilah. HP, kamu udah pulang? Hah, berantakan banget. Kamu gak apa-apa? Iya, aku gak apa-apa, cuma capek. Aneh banget sih. Oh, kamu harus masuk sini. Hai, HP-ku bermasalah. Kamu bisa bantu? Bisa dong, aku bisa langsung betulin dia. Ah, syukurlah. Sini HP. Nona cantik ini akan bantu kamu. Wah, masalahmu agak berat. Astaga. Oke, yuk mulai kerja. Tenang, ini nggak sakit kok. Yuh, banyak error nih. Oke, gimana rasanya sekarang? Udah enakan. Oh, astaga. Terlalu berat. Aku nggak sanggup. Gimana kondisimu, HP? Astaga, masih sakit ya? Oke, aku harus ambil keputusan. Yes, ini sempurna. Wah, super cepat. Saatnya dibuka. Siapa itu? Hai, Julie. Wah, siapa yang di sana tuh? Aku HP Julie. Kamu jelas butuh HP baru kayak aku. Senang kamu ada di sini, HP baru. Rasanya pasti enak. Enak banget. Nah, sekarang coklatnya. Aku suka coklat. Lezat, permen adalah yang terbaik. Yang berikutnya, stopless lollipop. Lihat apa lezatnya. Baunya harum. Ah, aku ada ide. Nyam, manis, aku suka. Ini dia, itu nomor Julie. Julie, ada telepon. Apa? Dari siapa? Nenek, permennya harus disembunyiin. Oke, aku siap. Ayo jawab. Hai nenek, apa kabar? Julie, lihat. Nenek punya apel untukmu. Nggak usah, Nek. Makasih. Ah, nenek ngerti. Ada yang lebih enak. Jeruk. Nggak ah, Nek. Aku nggak lapar. HP, tolong aku. Julie, kamu masih di sana? Ah, sinyalnya jelek banget. Ya sudah, nanti ku telepon lagi. Yuh, nyari saja. Makasih, HP. Ada tamu tuh. Biar ku buka dulu. Hah? Julie, nenek bawain salad nih. Ah, nenek. Ya ampun, makasih. Yeay, aku bisa makan sehat nih. Oke, HP, bangunin aku jam 7 ya. Jangan sampai aku telat tes bahasa Inggris. Oke, saatnya belajar. Aku pejuang ilmu. Aku akan berhasil dalam tes ini. Kata kerja itu untukku. Jam 7, saatnya tes, Julie. HP, kamu berisik banget. Ah, oke, biar ku coba ini. Julie, kamu harus bangun. Oke, lebih baik ku tutup kupingku. Julie!
Hei, bangun! Bangun! Kamu udah harus bangun! Bangun, Jolie! Wah, aku pandai main musik. Aku harus bikin band. Makasih, makasih. Kalian penggemar hebat. Eh iya, Jolie! Oke, dia harus dibikin bangun dengan cara apapun. Beratnya. Percuma. Mungkin kakinya bisa kutarik. Jolie, ayo. Lah. Ayo, HP, kamu pasti kuat. Aku gagal. Wow, aku ngantuk banget. Wah, tidurku nyenyak banget. Segarnya udah nggak capek lagi. Jam berapa nih tesnya? Ini lembar jawab saya, Pak. Bagus, bagus sekali semuanya. Jolie, kamu terlambat. Lihat jamnya, tes sudah selesai. Tapi alarm saya nggak bunyi. Padahal udah belajar mati-matian. Maaf, cuma mau ngebuka pintu. Akan kamu suruh apa HP-mu kalau ia jadi manusia? Kasih komen di bawah ya. Jangan lupa bagikan video ini kepada teman-temanmu dan subscribe channel kami untuk lebih banyak video keren kayak gini.